Pasya Ungu itu udah diangkat menjadi wakil wali kota Palu ya. Iya. Yeah. Yeah. Selamat. Tapi tahu nggak kalian semuanya di sini siapa yang dilantik sebenarnya pada waktu itu? Pasya Ungu. Nah ini pasti jadi pertanyaan, siapa yang dilantik sebenarnya? Sebenarnya bukan Pasya yang dilantik. Kita lihat ya, cocokologi yang satu ini. Sebelum menonton video berikut ini, pastikan Anda menonton ini talk show. Karena kita akan membuktikan sebuah fakta yang mencengangkan. Mari kita lihat foto berikut ini. Ya, ya, ya. Itu adalah Pasya Ungu yang dilantik menjadi wakil wali kota Palu periode 2016-2021. Tetapi tahukah kalian kalau yang dilantik itu adalah Andre yang menyamar menjadi Pasya Ungu? Wow, wow, wow. Andre menyamar menjadi Pasya Ungu. Kenapa Andre menyamar menjadi Pasya Ungu? Apakah Andre ngebet juga jadi wakil wali kota? Lalu fakta apa yang membuktikan Andre menyamar? Mari kita lihat foto berikut ini. Andre dan Pasya mengangkat satu jari. Satu jari melambangkan angka satu. Andre mengangkat tangan kanan. Pasya mengangkat tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kiri, kanan. Kiri, kanan merupakan gerakan berbaris. Berbaris kebiasaan tentara. Tentara suka menyamar. Apakah ini sebuah kebetulan? Aku rasa tidak. Tapi kita memerlukan bukti kalau Andre menyamar menjadi Pasya. Mari kita lihat fakta berikut ini. Andre menyamar menjadi Pasya Ungu. Andre sama dengan Pasya Ungu. Pasya Ungu sama dengan vokalis. Andre sama dengan vokalis. Pasya sama dengan Andre. Maaf, ada yang terlewat. Andre adalah mantan vokalis. Jadi, Pasya Ungu sama dengan Andre mantan vokalis. Mantan sama dengan X. X sama dengan kali. Pasya Ungu sama dengan Andre kali. Atau dengan bahasa gaul dibaca, Pasya Ungu sama dengan Andre kali. Apakah itu Pasya Ungu? Bukan. Itu Andre kali. Ya, ya, ya. Sebuah fakta yang menggetar, maksudnya mencengangkan. Wow, wow, wow. Tapi mari kita lihat foto berikut ini. Apakah mirip dengan Andre Taulani? Ya, ya, ya. Tentu berbeda, karena Andre sedang menyamar. Tapi kita memiliki bukti kuat kalau Andre Taulani adalah Pasya Ungu. Mari kita lihat foto ini sekali lagi. Ya, ya, ya. Pasya Ungu. Pasya Ungu memegang tongkat. Andre Taulani memegang tongkat. Ya, ya, ya. Pasya Ungu memegang tongkat. Andre Taulani memegang tongkat. Jika mereka berdua sama-sama memegang tongkat, maka mereka berdua adalah orang yang sama. Terbukti, Andre Taulani menyamar menjadi Pasya Ungu. Dan ternyata terbukti tuh. Yang dilantik itu adalah bukan Pasya Ungu, tapi lu yang lagi nyamar jadi Pasya Ungu ya? Gara-gara tongkat doang tuh sebetulnya. Oke, tahan. Ini ada fakta lagi tentunya ya. Wow, wow. Ya. Kang Sule. Ya. Kang Sule. Ya. Kang Sule. Ya. Apa kabar? Baik. 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 Wow, wow. Ya, ya, ya. Saya menemukan fakta baru. Fakta baru apa itu? Wow, ya. Wow, wow. Ya, 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 ya. 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 Sebuah fakta yang mestinya kita lihat bersama. Apakah kalian siap mendengarkannya? Siap. Siap. Ya, ya, ya. Aku rasa juga begitu. Mari kita lihat bersama. Ini dia. Menyamar menjadi Pasya Ungu berarti mereka adalah orang yang sama. Pasya Ungu berumur 39 tahun. Andre berumur 42 tahun. Ternyata mereka berbeda. Wow, wow, wow. Dan kita mempunyai fakta yang lain. Pasya dan Andre sama-sama menjadi calon wakil wali kota. Mereka berdua satu tujuan ingin menjadi wakil wali kota. Mari kita singkat dalam angka. Berdua satu tujuan. Berdua satu tujuan. 2 tambah 1 tambah 7 sama dengan 10. 10 terdiri dari angka 1 dan 0. Pasya berhasil menjadi wakil wali kota. Sedangkan Andre gagal menjadi wakil wali kota. 1 dan 0. Pasya 1, Andre 0. Wah, teori Andre menyamar menjadi Pasya Ungu. Terbukti salah. 1-0 buat Pasya. Ya. Masih ada lagi, Bos.
Kayaknya dia tuh orang yang membuat ini nih sangat luar biasa sekali. Ya, dia mengangkat dulu, habis angkat, oh dibanting ya. Kuncinya dia itu senang kalau Andre itu gagal ya. 1-0. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak. Ya, ya, ya. Wow, wow, wow. Luar biasa sekali ya. Ada komentar nggak dengan Titi barusan? Ya, ya, ya. Apa Tara? Kenapa Tara? Kenapa Tara? Kenapa Tara? Ya, 1-0. Wow, wow, wow. Itu epic ya, Pak. Sekarang di mana-mana begitu. Kalau gua jalan, Sule jalan itu. Sule. Wow, wow, wow. Di mana-mana begitu. Orang bini gua di luar juga itu. Papa pulang. Wow, wow.